wuduk untuk tidur tak batal dengan tidur, batal dengan bersetubuh. Bicara dahulu. Sebab ada orang, kalau kita beramadhan syafi, dia mengajar. Ni kira orang doktor jugalah dia mengajar. Kalau kita beramadhan syafi, kita tak akan boleh tidur setengah wuduk, dia kata. Sebab pasti bersentuh suami isteri. Mazhab Syafi'i bersentuh suami isteri, wuduk batal. Jadi kalau kita nak tidur dengan wuduk, kita kena pakai mazhab lain. Mazhab yang mana bersentuh suami isteri, wuduk tak batal, baru boleh tidur dengan wuduk, dia kata. Jadi kalau kita pakai pekoh mazhab Syafi'i, sebab saya baru dengar cerita ni, baru dengar rakaman. Kita pun mazhab Syafi'i bersentuh suami isteri, wuduk batal. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak batal. Jadi sekarang ni kita orang mazhab Syafi'i, kalau nak tidur setengah wuduk, tak boleh pakai mazhab Syafi'i. Kena pakai tiga mazhab lain lah. Bersentuh sampai isi wuduk tak batal. Kalau kekal pakai mazhab Syafi'i, orang mazhab Syafi'i ni tak dapatlah kelebihan yang Nabi kata tidur setengah wuduk. Dia tak sedar di situ. Bukan kata bersentuh suami isteri itu membatalkan wudu. Atas nama tidur pun batal wudu. Faham tak ni? Ibu sentuh kulit lelaki perempuan saja ke batal wudu? Tidur tak batal wudu? Dan kalau tidur batal wudu, mana istilah tidur setu wudu? Ha, tidur tidur duduk lah. Ha, tidur tak kursi lah. Tengok yang tidur melentang atas lembek lah. Dok sekarang ni, nak ambil dengan munasabah yang dia kata tu. Maknanya kalau orang bermazhab Syafi'i nak tidur dengan wuduk, tak ada jalan. Sebab dia akan bersentuh kulit suami isteri. Jadi nak dapat tidur setelah wuduk ni, kena pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, bersentuh kulit suami isteri, wuduk tak batal. Baru boleh tidur setengah wuduk, dia kata. Walah kalau nak kira gitu, diri tidur tu dalam keadaan papan punggung tak rapat tu dah membatalkan wuduk. Mana timbul tidur setengah wuduk? Bukan hanya kerana bersentuh kulit suami isteri, melainkan tidur duduk atas kursi, ataupun tidur nyandar di apa panggil apa tu? Katil tu kan depan, panggil apa depan? Kan katil tu kan depan tu kan? Panggil apa? Ha? Katil, orang ni katil. Lepas tu dia ada tu depan tu. Ha? Ha? Orang panggil kepala katil. Oh, kepala jadi hok rendah belah bawah tu ekor. Kan dia ada hok tinggi depan, dia ada hok rendah kaki ya. Ada. Oh, tu kepala. Ha, tidur menyandar di kepala katil. Apa tu? Nak tidur setengah wuduk. Ha, maknanya kalau nak pakai gitu, kata dah bersentuh kulit lelaki perempuan, batal wuduk. Tidur tu pun batal wuduk. Dia, kita disunatkan belum tidur wuduk untuk tidur tak batal dengan bersentuh kulit suami isteri, dan tak batal dengan tidur. Batal tak batal dengan bersetubuh, barulah ambil wuduk baru. Ha, dia gitu. Tapi apabila bersentuh kulit suami isteri, apabila tidur melentang dah, tak bolehlah nak pegang Al-Quran, nak semai sunat, tak bolehlah. Tapi nisbah dengan tidur, wuduknya tak batal. Tak batal nisbah tidur. Bukan boleh pegang Al-Quran, bukan boleh bangun semai sunat, tak boleh. Tapi dia panggil tidur serta dengan wuduk.